semuanya. Jumpa lagi ya dengan channel kami Belajar Kreatif. Mudah-mudahan teman-teman enggak bosan, enggak jenuh melihat saya sama teman-teman. Sekarang ini kita lagi ngerjakan dua non-box sih. Nanti simulasinya ya, yang di atas itu neon box bulat dengan diameter 1 meter, di bawahnya nanti berbentuk oval. Dan kita kerjakan yang oval dulu, ini ovalnya. Ini tanpa di roll. Ini kita tekniknya kita pakai Rudy and Ronnie style. Jadi nanti kita pakai suku-suku 33 yang medium, kita pinggirnya kita potong, akhirnya jadilah kayak gini. Medianya ya, bahannya. Sorry. Ini pakai siku 33 teman-teman. Nanti ini dikasih lampu dalamnya. Terus untuk selanjutnya, kalau pengen tahu gimana prosesnya, gimana jadinya, pantengin terus channel kami. See you. Teman-teman, saya barusan habis bongkar papan nama sama nembok. Kita kemarin kan kita akan bikin nembok dua ya, yang satu semi oval, yang satunya dia bulat diameter 1 meter. Kita lihat sampai sejauh mana prosesnya, maksudnya sejauh mana sampai mana jadinya. Kita lihat langsung. Itu teman-teman, itu dua orang yang ngerjakan. Yang kemarin yang ngerjakan yang semi oval, orang itu, beliau berdua. Kita lihat sampai sejauh mana progresnya. Coba lihat teman-teman. Oh gini. Oke, ini Mas Roni, yang ini Mas Rudy. Gini teman-teman, berhubung kita itu masih belum punya roll. Jadi untuk bikin neon box bulat atau yang kemarin yang semi oval, kita pakai cara manual. Sisi dalamnya disegrek, mungkin suhu-suhu yang sudah paham, mungkin suhu-suhu yang sudah top, ahlinya mungkin sudah paham. Jadi maksud saya tuh bukan sombong, bukan apa, saya cuman sharing, membagikan pekerjaan saya. Ini teman-teman, ini kayaknya sudah bulat 1 meter kayaknya. Ini dilihat dilihat sisi. Yang oval sudah jadi. Nanti posisinya gini, yang oval sudah jadi. Kalau yang oval kita pakai siku 33. Kalau yang semi oval kita pakai siku 33. Kalau yang neon box, kalau yang diameter 1 meter kita pakai pipa kotak 22 galvanis. Ini sudah dilengkapi dengan penyangga lampunya. Ini kita rencana pakai lampu TL-LED, soalnya memungkinkan untuk dipasangi lampu LED. Kalau yang bulat fix kita pakai lampu LED modul. Ini sudah proses epoxy namanya. Ini yang epoxy? Ini namanya Pak Tar, asli Wong Ngawi. Ikuti terus.
perjalanan kami, maksud setiap proses entah itu nonbok, entah itu rombong, entah itu kanopi, ikuti terus, semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi semuanya. Terima kasih. Sekarang kita ke proses pengecatan rangka neon box oval, dan kita menggunakan epoxy chromate miliknya Penta. Kenapa kita menggunakan chromate? Karena dia tahan karat lebih lama.